Hello guys, welcome back to Ari Kage Channel. Sekarang Ari berada di Bandung di Jalan Holis tepatnya ya guys ya. Nah, sekarang Ari akan mengunjungi salah satu makanan yang pastinya semua orang suka ya guys ya. Nah, seperti apa selengkapnya? Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Sekarang kita jalan dulu menuju lokasinya ya guys ya. Ini sudah sampai guys ya, namanya nasi goreng. Nah, yang sudah pasti makanan ini menjadi favorit semuanya ya guys ya, untuk tua dan muda. Dan pastinya nasi goreng ini laris ya guys ya. Laris sekali karena bumbunya memang beda dari yang lain sepertinya ya guys ya. Tapi kita coba dulu ya guys ya. Ini bukanya dari jam 5 sore, lalu tutupnya jam 11 malam. Nasi gorengnya ini ada menunya guys ya. Nasi goreng Masugi. Nah, kita lihat proses pembuatannya seperti apa. Ada telur diorek-orek dulu ya guys ya, lalu ada bumbu. Nanti kita coba ya guys ya. Letak lokasinya berada di Jalan Holis KPAD ya guys ya, di pinggir jalan. Ada nanti kelihatan dari jauh dengan spanduk warna hijau. Nasi goreng Mas Sugih ya guys ya, bisa dilihat. Dan ini juga bisa menjadi inspirasi usaha kamu ya guys ya. Arek kage Mas. Iya. Bisa menjadi inspirasi usaha kamu untuk berjualan atau wirausaha ya guys ya. Nah, ini bisa dilihat lokasinya bagi kalian orang Bandung yang ingin mendatangi ke lokasi tersebut ya guys ya. Patokannya di depannya juga ada rumah makan nasi Padang. Nah, ini spanduknya ya guys ya, spanduk warna hijau. Ini dalamnya bisa dilihat komposisi di dalam nasi goreng apa saja, bisa dilihat ya guys ya. Ini juga bisa kalian tiru ya guys ya. Diamati, ditiru, lalu dimodifikasi. Lalu bisa dilihat bumbu-bumbunya juga. Kita bisa saja memodifikasi dengan bumbu-bumbu lain ya guys ya. Misalnya dengan bumbu kari atau bumbu rendang atau ini ya guys ya. Lainnya ya guys ya, bebas ya guys ya. Tapi mungkin suatu hari atau mungkin kedepannya Arya akan mencoba membuat modifikasi nasi goreng ya guys ya. Mungkin nasi goreng rasa rendang belum ada ya guys ya, belum ada yang jualan. Di GoFood ada GoFoodnya juga ya. Ini sudah terampil masnya ini ya guys ya. Dan pastinya tidak pelit bumbu juga ya, guys ya. Apa, Mas? Bisa dilihat dari pemberian kecapnya barusan. Nasi goreng banyak ya, guys ya. Buka dari jam 5 sore sampai jam 11 malam, guys ya. Lalu ada GoFood-nya juga. GoFood-nya nasi goreng Mas Sugi. Ini sudah hampir matang, sebentar lagi ya, guys ya. Sudah matang, tinggal dibungkus saja ya guys ya. Nah, Are sengaja belinya dibungkus saja karena akan mereviewnya di rumah. Soalnya apa, bising guys di sini, habis dengan suara di jalanan. Ini lengkap semua ya guys ya, pakai acar, lalu ada tomatnya juga biar segar. Ini sudah jadi dibungkus, ini murah ya guys ya, cuma 14.000 saja satu bungkus ini. Nah, sekarang kita lihat ini sudah jadi ya guys ya, sudah Are bawa ke rumah, sudah Are buka. Kita lihat acarnya, ini acarnya, lalu ada ayam suwirnya. Ayam suwirnya ini ya guys ya, besar-besar. Lalu ini tomatnya biar segar ya guys ya.
Nah, ini banyak, guys. Ini hatinya. 14.000 satu bungkus ini banyak, guys, ya. Ini bisa buat 2 porsi. Dari warna juga benar-benar coklat, ya, guys, ya. Dan harum pastinya. Lalu ini amplaknya. Ini hatinya lagi. Kita lihat dulu ya guys ya, dalam-dalamnya ada apa saja. Lalu ini sosisnya. Nah, sekarang kita coba ya guys ya, nasi gorengnya. Ini bagaimana rasanya? Enak ya. Asli enak ini guys. Recommended ya guys ya. Nah, sekarang kita coba hati amplanya. Matang ya. Enak. Ini tomatnya. Segar ya guys ya. Acarnya. Acarnya juga segar. Lalu ini ayam. Bisa dilihat ya guys ya. Ini ayamnya. Lumayan ya guys ya. Lalu ini ada sayurannya juga. Ini untuk harga seperti ini rekomend ya guys ya, ini banyak guys. Lalu bumbunya sangat terasa. Dia menggunakan bumbu bawang putih. Jadi baceman bawang putih ya guys ya. Baceman bawang putih. Yang di baceman itu yang memakai minyak ya guys ya. Sudah pernah Ray bahas di konten sebelumnya ya guys ya, mengenai baceman bawang putih. Sosisnya lumayan enak. Enak ya. Kecapnya pun sangat terasa guys ya. Dicampur dengan bumbu-bumbu lainnya, garam, MSG, lalu gulanya juga dapat. Terutama dari bawang putihnya itu guys ya, sangat dapat sekali. Oke guys, sekian saja video dari Arekage Channel. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya dan menginspirasi semuanya. Dan untuk kalian yang mau jajan atau beli makanan ini atau nasi goreng ini, bisa langsung datang ke Jalan Holis ya guys ya. Nasi goreng ya guys ya. Nasi goreng Mas Sugi ini enak ya guys ya. Oke guys, see you. Bye-bye.